Pemirsa, sejumlah tenda didirikan oleh Satgas TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka persiapan menjelang kehadiran tamu dari Kodam maupun Mabes Angkatan Darat. Jajaran TNI dari tim TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga bersiap menyambut kedatangan tamu dari Kodam dan Mabes AD. Saat ini mereka telah mengecek berbagai persiapannya mulai dari acara tinjauan ke lokasi pembangunan TMMD maupun tempat singgah tamu tersebut. Tidak hanya mengecek kekurangan yang mungkin terjadi, anggota Satgas pun telah memangkas sejumlah tenda di beberapa titik lokasi yang telah dipilih sebelumnya. Tenda tersebut didirikan untuk pengobatan gratis, sunatan massal, bazar, dan masih banyak lagi. Nanti rencana di Senin tanggalnya 22, itu kunjungan Pangdam, kemudian tanggal 25 rencana akan ada kunjungan dari Aspes Kasat. Yang perlu kami siapkan yaitu yang pertama masalah sasaran, kemudian masalah kebersihan lingkungan, kemudian masalah lokasi yang akan dikunjungi, termasuk di mana nanti transitnya di mana, termasuk nanti kumpul dengan anggota di mana, termasuk nanti dengan masyarakat di mana, itu sudah kami siapkan. Pelda S. Amin pun menyatakan pekan depan tamu dari Kodam dan Mabes AD akan mengecek beberapa fasilitas infrastruktur yang telah dibangun. Tim Liputan, Bandung TV.